Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya mau membagikan cara untuk menghilangkan gambar pena ini, guys. Oke. Ini gambarnya seperti ini. Oke, saya ganti wallpaper biar tampilannya lebih jelas. Oke. Ini banyak teman-teman yang bingung cara menghilangkan gambar ini, guys. Ini jika ditekan akan berubah warnanya. Oke, seperti ini, warna jadi ungu. Dan bagaimana cara menghilangkannya? Oke, ini sebenarnya adalah shortcut atau pintasan yang bisa kita akses lewat pengaturan di handphone kalian. Oke, mungkin teman-teman ada yang otak-atik tapi lupa otak-atik yang mana dan muncul simbol gambar pensil ini, guys. Oke, pertama-tama kalian masuk ke menu setelan. Oke, lewat sini bisa. Nah, kalian scroll ke bawah, kalian cari yang namanya setelan tambahan ini, guys. Nah, sampai di sini kalian cari yang namanya aksesibilitas atau kalau bahasa Inggris accessibility. Nah, di sini ada tab menu antara umum, penglihatan, pendengaran, dan fisik. Kalian pilih yang penglihatan. Kemudian kalian scroll. Nah, sampai di sini ada pilihan yang namanya antara koreksi warna dan inversi warna. Kalian pilih yang koreksi warna. Sampai sini kalian scroll lagi. Nah, di sini ada yang namanya pintasan koreksi warna. Nah, ini adalah yang namanya pintasan koreksi warna gambar pensil ini. Kalian matikan saja, maka simbol ini akan hilang. Jadi, ini adalah untuk merubah warna di menu aksesibilitas. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.